ini kabel yang saya pakai untuk mengukur impedansi. Kalau mau lihat isinya ya seperti ini. Ini ada sedikit buat ujung untuk testing awal, supaya dia jadi kita tes 50 ohm dalamnya. Begini saja. Kemudian dalamnya ini. Begitu, ini sudah ada yang satu lagi, mungkin ada tahanan 50 ohm. Oh, yang ini yang polos. Berarti ini yang ada tahanan 50 ohm di dalam sini. Nah, begini. Ini paralelannya. Dan ini tidak diparalel. Ini dijadikan satu di sini. Nah, demikian. Itu ujung satunya seperti ini. Baik, terima kasih.